ada yang mau ngebuktiin nggak kalau ini sama minum ya ntar. Aku minta air minum. Okay. Aduh. Really, Roy? Yeah, I don't know. I'm not sure, tapi kita lakuin. Roy, yakin? Gak yakin sih. Tapi kita let's doing something crazy. Ini kalau yang jimat ini apa? Yang kain ini? Itu gunanya buat penjaga saya. Isinya apa? Isinya udah ada baca-baca mantra-mantra gitu. Mantra-mantra? Pernah dibuka? Pernah lihat isinya seperti apa? Gak boleh. Gak udah boleh? Tinggal pegang aja. Selama ini kamu bawa? Iya. Gue pegangan saya di sini. Dikantongin. Kadang dan di tas. Dan dikantongin saat bertemu dengan pria iya. yang mau kamu... Di mana-mana. Kemana-mana saya kantongin. Ya. Ini yang aku pinjam tempat duduk ya, Boy. Terus paku. Oh, pakunya masih di sini. Kayak sih, Rich. Praktikinnya gimana ya? Ini. Yang buat masker mana ya? Ini masih baru buat iya, di. It's belum, fresh. Belum ini, belum. Fresh from the oven. Ini boleh buka? Apa dijahit? Iya, harusnya ini jangan dibuka. Oh, harusnya ini tidak iya, boleh dibuka. Iya. Ada mantra-mantranya. Ada mantra-mantranya emang kayak gitu, nggak boleh dibuka. Tapi katanya mau datang ke sini mau ngapain, mau Nitas? Pencerahan, advice atau mau show? Mau advice, mau lepas sebenarnya mau dari lepas. Semuanya. Kalau lepas ya bukain dong. Harus. Mau selesai dari nggak tahu entah dia ada perjanjian apa dengan pelete karena dia pernah pasang susuk juga ya? Iya di bibir ya. Di bibir. Hmm. Emang manjur ini ketika udah pakai pelet-pelet begini kamu ngerasa banyak cowok yang manjur. Selama ini iya. Mesur. Manjur gitu. Udah 5 tahun, Roy. Jadi bukannya crack aja gitu. Aku nggak tahu, ini just like this one. Atau itu. Oke, okay, ada yang mau buka. It's aja. Okay. Okay. Bingung ini. Boleh saya cium nggak? Eh, Roy. Oh my god. Itu rasanya. What? That's really bad. Yes. Tapi masih sanggup. Dia kok kau masih? Really stop there. Masih kuat. Tisu. Roy. Setelah dia minum. Tadi saya minum apa ya? Iya. Kamu. Tahu gak rasanya kayak gimana? Enggak sih, tapi penasaran pengen tahu. Okay. Jadi kayak iya lengket terus bau dikit bau. Tuh. Tadi aku lihat sesi amis anjir. Aduh, Roy. Iya. Kofet semua deh. Agak ya itu sih rasanya sih susah dideskripsiin tapi detailnya bau. Tapi dia minumnya biasa-biasa aja loh. Yang kamu lihat gimana? Mukanya kayak berubah. Iya, main nangis soalnya. Oh. Kenapa main nangis? Main kenapa?
ceritain, Mai. Yang kamu lihat apa, Roy? Setelah dia minum ini kok tiba-tiba kayak dia kesedihan. Dia sebenarnya udah ngerasa kalau itu aneh ya yang dia lakuin ya. Dia mungkin baru sekali ngelihat orang juga ngelihat orang minum itu. Dia ngelihat yang dia lakuin tuh seperti itu. Jadi kayak mirroring gitu. Mirroring jadi. Jadi kayak. Jadi dia kayak ngelihat kaca. Gimana masih, anehnya masih orang masih di sini loh. Yeah, Roy. I feel like, oh my god. Kasian kalau Mae terus-terusan kayak gini. Maya masih muda ya, tahun 95 loh. Ah ya makanya. Kan 23. Dua tiga. Itu. Ditutup aja kali, bye. Gak tau ini dia mau pakai masker kali. Oh ditutup aja kali. Ya tutup pakai tisu biar gak tau. Mau di... Kamu ditutup. Kenapa? Maya kenapa sedih? Apa yang bikin sedih? Ini lihat ya, anehnya orang minum itu kamu, Mai. Oh, eh. Ini masih ada satu gelas lagi tuh. Mau diapain? Biasa, masker. Kita bisa ngelihat. Baik. Saya minta apa namanya? Kuas bersih. Roy. Dan gloves. Tapi saya perlunya ini aja sih. Kuas aja. Ini udah sering ya dilakuin? Udah sering. Sing. Mau menerima tantangan terakhir ya. Kalau enggak kamu buang aja. Hah? Tapi jangan kena orang. Aku pengen dia tuh gini, dia ngelihat. Jadi dia itu ngelihat proyeksi diri. Mirroring gitu, jadi kayak, oh gue tuh kayak gitu, ternyata gue aneh ya. Terus saya pengen keluar dari lingkungan ini, jadi kok kayak gini. Gitu. Banyak banget ajian-ajiannya. Ini yang seminggu. Iya. Ini nggak bisa. Iya. Mesti pakai ini. Karena dia udah seminggu. Jadi dia tuh cair ya. Cair. Iya. Biasa masukin kulkas. Dia nggak bisa. Jadi udah kayak gitu. Iya. Saya minta air untuk buat cleansing aja deh. Udah seminggu aja yang cara gitu ya. Iya. Get this one. Udah dong, jangan minum lah. Enggak, aku gak mau minum. Kamu perlu apa untuk cleansing? Saya perlu air aja. Air aja. Ini kamu minum ini dulu. Bau. Keluarin aja kalau misalnya ada yang mau dikeluarin mbaknya. Mamae. Kok ada darah gitu, Roy? Iya, di kepalanya ada kayak muncul.
Gak main. Kayak gitu. Bangun, bangun. Mbak. Bangun, bangun, Mbak Wei. Jangan diturutin. Mbak Mai jangan sedih. Keluarin Mbak semuanya. Maaf ya Mbak Mai ya. It's real? Iya, iya, iya. Guilty, pilih apa? Rasa bersalah. Rasa bersalah, terus kok aneh banget ya gue. Jadi ngerasa sedih sebenarnya. Gak ada apa. Jadi lebih ke arah kasihan gitu. Yang terus ini darah dari kepalanya ini kenapa? Iya tuh bercak-bercak darah, gak tahu apaan. Jadi tuh dia kayak, dia tuh magicnya keluar semuanya loh. Ada makhluk halus juga sebenarnya di kepalanya. Semacam kayak ini. Makhluk ini? Tapi warnanya merah gitu. Udah gak usah pikirin, ntar nanti kita yang ngasih. Apanya yang masukin? Mukanya perlu dibersihin. Oh perlu dibersihin. Kita hapus makeupnya ya. Iya. Mau dibuka gak maskernya? Semoga boleh turun. Gak usah. Hah? Gini aja. Gini aja, oke okay, baik. Oke. Okay. Oh, saya sakit perut ya. Makhluk ini masih ada di dalam diri dia? Ada sih. Makhluknya bersemayam. Kali baunya ya, kencang. Setiap kayak aku bilang makhluk halus, dia muncul bau kan? Kayaknya yang deket-deket kamu terus darah. Iya. Tapi untungnya, lo dijaga dengan baik sehingga lo tidak merasakan. Jangan sampai kenapa-napa lo itu harus di... Iya sih, agak sedikit khawatir juga karena kan itu berhubungan. Sampai segitu banyak kan pasti 3-4 orang kan riwayat kesehatan mereka kan kita nggak tahu. Nah, ya. Don't try this at home sih actually untuk aku tadi. Oke, okay. Tadi Roy bilang makhluk ini sebenarnya masih ada di kamu. Yeah. Jadi proses cleansing ini sebenarnya sifatnya sementara ya Roy. Bersifat sementara, harus benar-benar yang di rumah dibuang-buangin semua ya. Terus saya lihat nih dalam mata batin saya. Kok banyak foto-foto cowok ditempel-tempelin ya? Itu buat apa sih? Itu buat ini aja, koleksi. Jadi saya tuh ngeliat di kepala saya banyak foto-foto cowok. Dipin up gitu, pop-pop. Oh ditempel. Ditempel ya. Gitu. Terus udah gitu. Digantung gitu? Iya, ditempelin di wadah kayak kaca gitu. Itu foto-foto korban nih, foto-foto laki-laki yang kamu manfaatin semua. Iya. Itu ada semuanya, itu lengkap. Nah Roy pengen semua itu di bumi hanguskan. Dibakar. Jadi efek peletnya luntur dan aku pengen kamu hidup baru lah, nggak usah pakai kayak gitu-gituan. Iya. Dan saya yakin sih. Cuma dua itu aja sih di rumah kamu. Masih ada lagi? Udah. Cuma ini doang Mbak yang dia punya. Dan saya udah hancur. Udah gue berantakin. Ngumpulinnya susah lagi gitu. Berarti tinggal fotonya aja yang dibakar semua? Iya, tinggal fotonya aja yang dibakar. Saya yakin kok dia nggak ada... Kayaknya saya rasa hal yang capek buat dia juga. Dan tadi dia bilang berhubungan... Kayaknya kamu harus cari... Ya. Nah, itu dia tuh. Cari... dapat dokter atau periksa cek kesehatan dulu. Masih. Iya. Iya dong. Jadi, gimana pendapat Kak Roy? Apanya? Aku harus berubah, benar-benar berubah atau? Iya dong, harus benar-benar berubah dong. Kamu yakin nggak?
Aku yakin. Pasti bisa. Bisa. Bisa kok, saya aja yakin. Kalau tadi saya nganggap kamu freak atau gimana ya, saya nggak akan minum tau. Seorang rekiosil minum kayak gituan. Artinya, aku udah naruh harapan ke kamu. Yuk berubah gitu maksudnya. Yeah. Gue aja bisa tone down, kamu harusnya lebih bisa nih. Iya. Yeah. Aku aja yang merendah gitu aja. Pengen nunjukin loh kalau ini loh hal yang salah. Jadi kamu udah ngeliat sendiri kan gimana ya kan? Melakukan itu. Minum loh tadi. Iya. Kalian melakukan itu buat kamu. Iya. Dan kalau asal kamu tahu, for your info, aku masih ada dalam treatment healthy itunya loh. Yeah. Aku masih dalam pengawasan dokter, ya kan? Makanya yeah, aku ngelakuin ini buat kamu tuh, Mai. Gitu. Kamu ada tanggapan, ada pesan buat Mai? Yang pasti, tapi senang lah kamu datang ke sini, itu merupakan niat yang baik, yang kamu pengen berubah. Tidak ada namanya kata terlambat pastinya. Dan gak usah pakai gitu-gituan, kita percaya diri. Iya. Kamu rawat diri luar maupun dalam, insya Allah. Maksudnya ya cowok juga pasti gak usah pakai gitu-gituan. Kalau kamunya true, baik, orang juga akan berbalik seperti begitu terhadap kita. Makasih, Kak. Kedepannya apa yang harus dilakukan Myra supaya benar-benar bersih, benar-benar mendapatkan hidup yang baru? Foto-foto dibakar. Foto-foto lalu dibakar. Kemudian, terus nggak usah ngunjungin yang aneh-aneh, tempat dukun-dukun atau apa gitu untuk ngecas energi. Iya. Terus saya mau Mae lupain semua yang sedih-sedih, soalnya tadi saya lihat tangisan kamu sih parah sih, tragis. Itu masih ada kata ini kok belum telat, tenang aja, itu aja sih. Mumpung masih sempat, ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Terakhir satu lagi ya. Silakan. Saya lihat dari penerangan batin saya di dalam kamu ada bercak-bercak kuning dan sedikit bau. Saya tidak tahu ini apaan, itu harusnya medis yang cek. Saya sarankan ke medis aja ya, tapi kamu harus cek benar-benar. Saya nggak tahu kenapa ada cairan kuning sih. Iya kan? Iya. Kamu ngerasain itu kan? Iya, ngerasain. Tuh, itu yang saya lihat di kepala saya. Kamu berarti harus sudah boleh cek berkejalan dengan waktu. Lama-lama makin parah. Iya kan, bakteri virusnya kan makin. Iya. Iya, butuh di treatment. Makasih, Kak. Terima kasih, Mae. Yeah. Baik, terima kasih Mae, mudah-mudahan cerita kamu menjadi pelajaran buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Yeah. Kamu boleh meninggalkan studio. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih Mae. Ayo. Terima kasih. Ini nanti di bumi binasakan. Jangan berharap dapat menundukkan orang lain jika Anda tidak mampu menundukkan ego Anda sendiri. Pemirsa, dua partisipan yang hadir malam hari ini di Menembus Mata Batin ada Eni dan juga Mai. Eni tadi melakukan pesugihan dengan baksonya. Ada korban, ada tumbal bayi-bayi di sana. Tapi setelah pulang dari sini, mudah-mudahan ada penyesalan dan membuat hidupnya jauh lebih baik. Sementara Mai tadi melakukan pelet dengan para laki-laki yang menjadi korbannya. Gimana tanggapan kamu, Roy? Eni dan Mai? Keduanya ada kemiripan cerita hidup ya. Eni dan Mai sebenarnya sama-sama nyesel juga. Si Eninya ketakutan kalau anaknya jadi korban. Jadi dia sebenarnya udah mau menghentikan. Kemudian Mai juga mengkonsumsi yang aneh-aneh juga gitu. Jadi untuk prelab, dua-duanya sih sama aja ya nyeselnya kalau saya lihat. Yang ini sama Maya dua-duanya udah kayak udah gue nggak mau lagi gitu sih. Nggak ada perlawanan kok, nggak ada attack. Dia juga nggak ada, Eni dan Maya nggak ada sifat menyerang, nggak ada ya, nggak yang petantang-tenteng gitu. Eni Maya tuh jujur jadinya. Tapi ya, awalnya yang membuat mereka seperti ini sama nih, gara-gara ekonomi. Pasti pengen punya kesejahteraan, pengen uang, pengen kaya, akhirnya ambil jalan pintas. Gimana tanggapan kamu, Selfie? Oh, kalau buat aku pribadi sih ya itu tadi, mungkin balik lagi usaha ya. Mungkin dia pengen yang instan, yang nggak ada resiko dan lain-lain, dan mengorbankan orang lain gitu. Justru saya terus terang nggak
nggak setuju dengan hal itu. Dimana ya saya juga single parent yang harus menghidupi anak ya. Dan juga keluarga. Tapi selalu ada jalan ketika kita punya niat yang baik, ada usaha, di situ pasti ada jalan dan ya itu tadi harus usaha. Memang semua berproses, tidak ada yang namanya instan. Yang instan pasti selalu ada yang resikonya. Betul, semua ada prosesnya. Betul. Justru disitulah harus dinikmati prosesnya ya. Proses. Baik. Selvi, terima kasih sudah sama-sama hadir di Menembus Mata Batin. Sukses sama-sama untuk semuanya. Amin, amin. Terima kasih. Kiyoshi, thank you. Terima kasih dan sehat terus. Iya, yeah, yeah. Yeah. So. Terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, jika Anda ingin memandang keindahan puncak sejati, tempuhlah seberat apapun jalan yang harus dilalui. Karena tidak ada jalan pintas untuk tempat yang layak dikunjungi. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.